Teman-teman, kali ini saya akan mencoba mereview atau menjelaskan mengenai fungisida ekspor yang saya gunakan untuk musim ini dalam rangka membuat bulir padi menjadi bernas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Mudah-mudahan sehat selalu. Amin ya robbal alamin. Nah teman-teman, ketemu lagi di channel YouTube Henry Tani. Bagi teman-teman yang belum like dan subscribe, ayo like dan subscribe lebih dahulu untuk mendukung channel ini semakin berkembang. Nah teman-teman, kali ini saya ingin mencoba menjelaskan mengenai fungisida, ya, yang mana fungisida ini saya gunakan full untuk semua tanaman padi saya dengan luas lahan kurang lebih 8 hektar. Nah, jadi saya menggunakan full fungisida yaitu Explore 250 EC ya. Jadi ini saya gunakan pada tanaman padi ketika bunting dan saya gunakan ketika tanaman padi sudah mulai mengisi ya. Jadi dua kali aplikasi dalam satu musim untuk di fase generatif. Nah teman-teman, ini kalau kita beli fungisida ekspor, ini ada bonusnya kaos ya. Nah, kaos seperti ini. Ini kaos lengan panjang ya teman-teman. Nah ini tulisannya yaitu Explore. Nah ini ada tulisan DGW ya. DGW ini dari perusahaannya teman-teman. Nah jadi saya akan coba jelaskan secara singkat ya. Nah ini seperti ini kemasannya kan kawan. Jadi ini kemasan yang terbaru ya. Warnanya hijau untuk tutupnya dan ini biru tua ya. Ini biru ya. Kalau di kamera mungkin kelihatan hitam ya. Cuman ini kalau di sini biru tua. Ada tulisan DGW di sini. Nah ini kemasan yang 250 ml ya. Jadi ada kemasan yang 250 ml dan ada kemasan yang lebih kecil ya kawan-kawan. Nah ini dari DGW Explore 250 EC. Ini merupakan fungisida dengan bahan aktif tunggal yaitu Deveconazole 250 gram per liter ya teman-teman. Nah ini fungisida sistemik ya. Jadi cara kerja dari fungisida ini sistemik, artinya ketika kita aplikasikan penyemprotan mengenai batang padi atau daun padi, maka fungisida ini mampu memberikan perlindungan ya atau proteksi kepada seluruh bagian tanaman padi. Nah, terutama melindungi bulir padi ya, teman-teman. Nah, dan sebagai JPT atau zat pengatur tumbuh berwarna kuning kecoklatan berbentuk pekatan yang dapat diemulsikan untuk mengendalikan penyakit pada tanaman padi sawah, cabai, tomat, bawang merah, jagung, kentang, jeruk, kacang panjang, kedelai, krisan, semangka, karet, kelapa sawit, tembakau, dan mangga. Nah artinya untuk aplikasi sasaran tanaman ya yang bisa kita aplikasikan menggunakan fungisida Explore ini dengan bahan aktif tunggal yaitu Deveconazole cukup banyak sekali ya teman-teman. Yang jelas fungisida ini di selain melindungi tanaman kita dari jamur ya, fungisida ini dengan bahan aktif Deveconazole 250 gram per liter ini mengandung ZPT yaitu zat pengatur tumbuh, sehingga ketika tanaman kita atau tanaman padi itu terserang jamur, tentunya kan daun atau batangnya itu terluka ya sahabat tani. Nah ketika kita aplikasikan fungisida ini yang mengandung ZPT, ini bisa memperbaiki sel-sel tanaman yang rusak. Nah seperti itu ya sahabat tani. Nah jadi kalau kita lihat petunjuk penggunaan nih ya, ini ada bukalah label ya untuk petunjuk lengkapnya. Nah, ini bisa dibuka di sini kan kawan. Untuk petunjuk penggunaan coba kita buka ya. Oke,
seperti ini nih. Jadi ada keterangan lagi ya di dalamnya tuh. Nah, seperti ini. Nah, karena kita fokus pada tanaman padi, jadi kita akan membahas fokus pada tanaman padi ya, sahabat tani. Jadi karena di sini untuk tanaman ini banyak sekali ya, ada padi, kedelai, krisan, tomat, bawang merah, ya jagung, kentang, jeruk, kacang panjang dan lain-lain ya. Nah, ini saya akan fokus untuk tanaman padi ya. Ini petunjuk penggunaan, yaitu tanaman, konsentrasi formulasi mili per liter air, volume semprot liter per hektar, dan cara dan waktu aplikasi ya. Nah, ini padi penyakit hawar daun ya, untuk jenis penyakitnya ada penyakit blas ya. Nah, ini untuk hawar daun atau ini kita menggunakan dosis yaitu 3 mili per liter air. Kalau penyakit blas yaitu 2 mili per liter ya. Volume semprot 500 sampai 800 liter per hektar ya. Cara dan waktu aplikasi pada saat terjadi serangan penyakit penyakit aplikasi sebaiknya pada pagi hari. Nah, teman-teman, kenapa kok penyemprotan fungisida itu bagusnya diaplikasikan pada pagi hari? Ya karena di pagi hari itu kan nanti kita akan ketemu siang yaitu terik matahari, sehingga cara kerja dari fungisida ini akan lebih maksimal karena kondisi padinya itu kering ya, tidak basah. Karena kalau misalnya kondisi padi basah itu tidak maksimal cara kerja dari fungisida. Nah, seperti itu ya sahabat tani. Memang usahakan ketika aplikasi penyemprotan itu 3-6 jam setelah aplikasi penyemprotan, baik fungi maupun insek, itu usahakan memang tidak akan turun hujan ya, sehingga akan lebih maksimal lagi cara kerja dari pestisida yang kita aplikasikan penyemprotan pada tanaman padi. Nah, ini bisa ditutup kembali kan kawan, tanpa merusak ininya lagi ya. Nah, nih seperti ini ya. Nah, tuh oke okay ya. Jadi kalau kita kembalikan dia rapi kembali. Nah, tadi kalau dijelaskan mengenai petunjuk penggunaan itu untuk sasaran penyakitnya yaitu penyakit blas dan penyakit hawar ya, teman-teman. Penyakit blas itu seperti bercak ya, bercak daun. Terus kalau misalnya hawar itu hawar pelepah itu adanya itu di bagian pangkal ya, di bawah-bawah batang padi ya, di pelepah-pelepah daun padi. Nah, seperti itu teman-teman. Nah, jadi ketika pelepah daun padi terserang jamur, maka itu akan mengakibatkan mengakibatkan hal yang fatal ya bagi tanaman padi. Apalagi ketika tanaman padi sudah keluar malai ya, itu nanti akan merembet kepada penyakit-penyakit yang lain seperti patah leher, jamur ustilago dan yang lainnya. Nah, jadi fungisida Explore dengan bahan aktif difenoconazole 250 gram per liter ini sangat cocok sekali diaplikasikan di fase generatif ya pada tanaman padi. Oke ya teman-teman, sedikit tadi penjelasan singkat dari saya mengenai fungisida merek dagang Explore 250 EC dari perusahaan DGW. Semoga bermanfaat, sahabat tani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.